We are romantic person, you know. Apa dia tell me? Bila buat rancang? Video lah. Sudah tak? Sudah, mantap. Assalamualaikum, selamat petang. So sekarang kita nak bergerak ke Bandar KB. Putra sekarang dia tak tahu apa perancangan saya. Saya kena coleh. Perancangan saya untuk sama Audrey. Awak nak bawa saya ke mana? Dia tak tahu. Awak nak bawa saya ke mana? Yang dia tahu kita nak pergi ke Johor Bahru saja, mahal ke bandar. Dia tak tahu apa pun perancangan di sana, apa aktivitinya di sana, dia tak tahu. So kita nak tengok sama-sama, kita nak tengok apa yang ada dekat sana. Setelah itu sampai habis video ni, okey? Okey, abang. Yang isteri aku nak buat ni, dia bawa aku dekat hotel. Aku pun tak tahu apa surprise dia nak buat ni. Jadi kita tengoklah apa yang ada. Okay, dah sampai dah ni. So tak tahu, bini aku ni dia jenis orang yang suka surprise-surprise. Dan awak buat apa sebenarnya dia yang? Bini aku ni orang yang sangat sweet. Dia suka surprise, aku tak tahu. So kita layan lah. Sekarang sudah pergi. Aku pun tak tahu lah. Dia bawa aku kat mana ni pun. Apa dia plan pun aku tak tahu lah. So kita tengoklah apa yang dia plan malam ni. Aku pun tak tahu, balik kerja tiba-tiba dia suruh siap-siap. So kita layan lah. So sampai hotel, aku tak tahu yang apa buat apa. So sinilah keadaannya. Okay, baik. So sekarang kita dah sampai dekat bilik tadi. Untuk buka bilik ni, Apa dia? Saya kena buka. Okay, ready? So kita nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini hadimu jadi. Sweet. Ya Allah. Okay. Kalau tengok ni, kat bawah ni. Okay. Wow. Sayang. Sweetnya. Main-main masuk. Okay, masuk. Awak ni sayang. Memang romantik kawan-kawan. Aku terkejut ni. So kau tengok ni, ada bunga-bunga. Okay. Ui, sayang. Wah. Boleh pijak ya? Boleh. Ih, gak bunga-bunga. Ya Allah. Bismillah. Sayang, awak ni memang romantik habis lah sayang. Keren, tengok. Ada titik. Wow. Sayang, sweetnya awak ni. Kat lampu, kejap. Nak buka lampu kejap. Mana yang? Ni lah yang. Bukalah. Tutup. Plug dia ni kat sini. Kat belakang ni. Ah, baru cantik. Wow. Sayang, sweetnya awak. Cantik tak? Sweetnya awak. Cantik tak? Tempat mandi dia macam gini lah. Jangan lagi gelak-gelak abang. Belum lah sayang, kejap. So benda ni memang itulah isteri aku kawan-kawan. Daripada dulu dia suka buat surprise. So memang sweet. Bini aku ni memang paling sweet. Di antara bini-bini ada, bini aku paling sweet. Subhanallah. Okay, so, tengok sikit. Inilah. Terima kasih tau sayang. Ya Allah.
Kadang tengok tu siap ada itik. Mana itik ni ah, awak cari ni ah. Ya Allah. Sayang, sayang. So nice lah, nice kan. So dengan bersederhana macam ini aku rasa comel ya. Ya Allah. Sangat romantik tengok. Happy birthday. Love. Wow sayang. Romantik awak ni. Apa perasaan abang daripada first time? So sebabkan romantik kita tutup dulu tau. So malam ni ada program apa lagi kan? Oh, malam ni kita ada another surprise. So kita stay tune sampai habis. Tengok apa so, yang malam ni pun ada something. Betul. So kita layan dulu kat bilik ni. Bye-bye. So itulah isteri aku ni, dia memang suka buat surprise. So mudah-mudahan Allah berkati keluarga aku yang kecil ni. Mudah-mudahan kita berjaya di dunia dan juga di akhirat. Terima kasih sayang. Ini ada apa lagi ni? Baju untuk abang. Beli baju ha. Ya Allah baju sayang, banyak sangat dah yang. So kita baju tu sama. Dah banyak sangat dah ni. Ya Allah. Sayang ni, I love you sikit, I love you sikit. Nak pergi dinner pula, saya tak tahu apa lagi yang isteri saya nak buat. So jom kita tengok apa dinner yang dia nak surprise tu. Isteri saya dia suka buat satu benda yang I order you, I order asualam. Hey, the you. Pandai. Terima kasih. Asyik. Sayang, ni depan ni awak nak buat apa? Okay, so sekarang kita nak pergi ke tingkat 15. Di mana tingkat 15 ni dia akan ada apa? Kita nak makan dan minum. So macam mana bentuk makan dan minum, macam mana keadaan di sana. Marilah kita sama-sama tengok sebab saya pun tak tahu. First time sama-sama lah kita menikmati surprise ini. Tanya orang tu. Oh, saya pergi dekat tu, chill out tu. Wah. Okay, duduk. Alright. Okay, kita tengok view dia. Okay tak? Okay. So, saya dah berapa lama awak plan benda ni ya? Okay, so dia punya perancangan 2 minggu lebih lah. Dua minggu lebih untuk uruskan semua ni lah. Tapi kalau idea tu dah lama idea. Allah. Kesempatan. Kita halalan tohiban. Halalan tohiban. Alright, thank you. Angin kuat sikit. Okay. Tak apalah. Okay. Thank you sayang. Ini romantik lah sayang. You are romantic person you know. Sekarang kita nak makan pula. Terima kasih lah sayang. Jadi kita tengok menu kita. Saya order untuk abang, saya order menu ayam penyet. Kita tengok ke mana. Yang saya adalah chicken dinner, chicken crispy burger. Jom kita makan tu. Tak layan. Okay sayang. Okay, tak buat makanan ya.